Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube Channel. Assalamualaikum. Pada tutorial kali ini saya ingin berbagi template cara cepat cetak foto Polaroid dengan ukuran 2R, 3R, dan 4R. Dan template ini saya bagikan secara gratis, teman-teman. Silahkan teman-teman download, dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Jika template ini bermanfaat, semoga template ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi saya. Sebelum kita mulai, bagaimana cara menggunakan template yang saya buat ini? Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka, dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik, saya buka Photoshop. Di sini saya masih menggunakan Photoshop CS6, teman-teman. Langkah pertama, teman-teman siapkan foto yang ingin dibuat Polaroid dengan ukuran 2R, 3R, dan 4R. Seperti ini, saya sudah mempersiapkan foto, baik itu potret, juga landscape, bebas, dengan ukuran juga bebas. Selanjutnya, teman-teman load accent atau masukkan accent yang saya buat ke dalam Photoshop teman-teman semua. Untuk mendapatkan action yang saya buat atau template yang saya buat, teman-teman download dulu. Nanti teman-teman akan mendapatkan satu buah file seperti ini. Lalu di ekstrak, klik kanan, klik extract here. Masukkan password only Ridwan, kecil semua, baru di OK. Nanti teman-teman akan mendapatkan 5 buah file. Yang ini template untuk Polaroid 2R, yang ini Polaroid untuk 3R, dan ini Polaroid untuk 4R, dan ini actionnya. Jika masih bingung, teman-teman bisa buka di sini panduannya seperti ini. Oke ya, ini saya close. Langkah selanjutnya, teman-teman harus memasukkan dulu action ini. Ini action yang saya buat ke dalam Photoshop teman-teman semua dengan cara load action. Caranya gimana? Oke, saya kembali ke Photoshop ya. Teman-teman aktifkan dulu jendela actionnya, Windows, lalu pilih action atau Alt F9. Akan tampil seperti ini, teman-teman. Tampil seperti ini. Bagaimana cara memasukkannya? Teman-teman klik di sini, di pojok kanan atas. Di sini, klik gitu ya. Lalu teman-teman cari load action. Teman-teman cari file action yang saya letakkan, atau teman-teman download letaknya di mana. Nah, di sini. Klik ini, baru di load. Maka teman-teman akan mendapatkan 3 buah action. Ada action Polaroid 4R, 3R, dan 2R. Oke. Selanjutnya, teman-teman memasukkan gambar. Masukkan gambar. Kalau untuk Polaroid 2R, teman-teman memerlukan gambar 9 gambar atau 9 foto. Masukkan ya, kita buka gambarnya di sini. Ambil 9, contoh saja ini teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dalam satu lembar untuk 2R. Masukkan ke dalam sini. Oke, kita tunggu terbuka semua. Sudah seperti ini, teman-teman. Lalu teman-teman buka template yang telah teman download. Yang 2R. 2R dulu kita gunakan. Klik 2R. Nah, seperti ini, teman-teman. Saya taruh sini aja. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya
teman-teman pilih actionnya 2R begini. Kalau untuk posisinya silahkan teman-teman posisi atur di mana posisi teman-teman tentukan. Saya letakkan di sini di tulisan layar foto 1. Baru aktifkan ini teman-teman action 2R-nya. Baru teman play untuk menjalankan actionnya. Play. Maka actionnya akan membuat foto ukuran 2R dalam satu lembar kertas A4. Nah, ini hasilnya teman-teman. Hasilnya. Jika ada gambar yang kurang besar, silakan teman-teman atur. Cara mengaturnya, rubah pointer menjadi move tool di sini. Lalu teman-teman aktifkan auto select. Teman-teman mau ngatur yang mana? Ini misalkan. Tinggal dibesarkan. Gitu ya, kalau kurang besar. Enter atau centang di sini. Ini juga misalkan kurang besar. Tinggal diatur ukurannya, tekan shift teman-teman. Kalau ingin membesarkan mengecilkannya, di enter atau dicentang. Kalau sudah seperti ini, lalu proses cetaknya. Pilih menu file, print. Atur jenis printernya, saya menggunakan Epson L800. Terus setting printernya. Pilih potret, ukuran kertasnya A4, quality optionnya foto, terus tipe kertasnya disesuaikan dengan yang teman-teman gunakan. Saya oke, maka hasilnya seperti ini. Lalu klik tombol print. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Paham ya? Oke. Yang 2R sudah selesai kita buat. Nah, selanjutnya yang 3R. Nah, ini saya close saja. Saya close, jawabnya no saja. Kita buka foto dulu. Kalau 3R itu berarti hanya menggunakan 4 foto. Misalkan saya gunakan foto yang ada potret, ada landscape, ada potret lagi, ada landscape lagi. Baru saya buka. Sudah seperti ini. Lalu teman-teman buka kembali template yang 3R, yang ini. Double klik saja, double klik. Terbuka template yang 3R. Selanjutnya posisikan, saya kembali ke sini, posisi yang paling bawah foto 1. Aktifkan action 3R-nya, lalu teman-teman play, maka akan membuat action-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan kurang besar, tinggal teman-teman atur saja teman-teman. Misalkan yang ini, tekan shift, tekan Alt, tarik, lalu geser ke sini, enter atau centang. Ini lagi, tekan shift, tekan Alt, tarik, enter atau centang. Selesai teman-teman. Lalu proses cetaknya caranya sama. Pilih menu file, print, Epson, settingannya sama A4 potret, A4 quality-nya adalah foto, jenis tipe kertasnya sesuaikan. Oke, hasilnya seperti ini. Tinggal di print. Itu ya. Selanjutnya yang 4R. Ini saya close kembali. Jawabnya adalah no. Saya buka foto lagi teman-teman. 4R itu hanya menggunakan 2 foto. Saya pilih ini dan saya pilih ini. Saya buka. Hanya 2 foto. Saya buka template-nya 4R, double klik. Lalu saya letakkan di sini. Selanjutnya saya pilih ini 4R, lalu saya play. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ini tinggal teman-teman kecilkan saja.
seperti ini, baru enter atau centang. Jadi tinggal di print, pilih menu file, pilih print, atur, kita rubah ke landscape A4, kualitinya adalah foto, jenis kertasnya sesuaikan, terus saya oke. Hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman print. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Bagaimana cara menggunakan action yang saya buat ini? Semoga tutorial singkat ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah buat saya. Ditunggu template Polaroid yang lainnya. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan. Bagi teman-teman yang belum berlangganan. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.